Baik, Buya, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, apakah benar ketika hari Jumat, seorang wanita yang akan melaksanakan sholat zuhur harus menunggu terlebih dahulu sholat sunnah Jumat selesai atau suara khatib selesai? Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Sholat Jumat ada di masjid. Bagi wanita yang ingin melaksanakan sholat zuhur, jawabnya, tidak harus nunggu Jumatan selesai. Nah, pada kayaknya pada salah semuanya ini, nolah-noleh semuanya. Makanya ngaji yang benar. Ngaji setengah-setengah. Karena apa? Pada asalnya Anda perempuan tidak wajib Jumatan. Berbeda dengan orang yang wajib Jumat, kemudian punya uzur sakit, cuman kata dokter setengah jam kamu sembuh. Jadi kalau orang yang sakit ada harapan sembuh bisa ke masjid, jangan sholat duhur dulu, baru boleh sholat duhur kalau sudah masjid melakukan sholat Jumat. Sebab kalau masjid belum melakukan sholat Jumat sementara dia harapan sembuh, biarpun dia sholat tetap harus ke masjid. Itu bagi orang yang wajib Jumat, kemudian dia punya uzur dan uzurnya bakal hilang, bakal berakhir, maka dia wajib nunggu Jumatan. Tapi bagi orang yang punya uzur dan uzurnya gak akan hilang, sakit sudah mau mati, gak ada harapan sembuh kata dokter, biarpun yang menunjukkan Allah, maka Anda yang lagi sakit kemudian mau sholat duhur di rumah, maka Anda karena sakit Anda tidak ada harapan sembuh dalam waktu singkat, maka Anda boleh melakukan sholat duhur biarpun Jumatan belum dimulai. Cuman dihimbau, dianjurkan sunnah kalau Anda tunda sampai selesai sholat Jumat, barangkali tiba-tiba sembuh. Ingat, jadi ada tiga. Bagi wanita, tidak sunnah dan tidak wajib. Wanita boleh sholat, tetap sholat dianjurkan di awal waktu, sebab sampai kapanpun seorang wanita tidak akan berubah jadi laki-laki. Ya, selesai. Yang kedua adalah wajib menunggu. Siapa yang wajib menunggu? Bagi orang yang wajib Jumat, kaum laki-laki khususnya, yang dia punya uzur, tapi uzurnya itu akan berakhir. Nunggu sampai selesai. Barangkali uzurku sudah hilang, sakitku sudah hilang, pusingku misalnya, pusing gak kuat. Puyeng, gak kuat. Allah, Allah. Minum obat. Dia sudah bisa ngira-ngira. Biar kalau sakit kan boleh ninggalkan Jumat. Tapi setelah minum obat itu biasanya setengah jam sembuh. Maka kalau dia ada harapan sembuh kayak tadi itu ini, maka wajib nunggu. Sholat duhurnya harus dipastikan kalau Jumatan sudah selesai. Adapun bagi seorang yang aslinya wajib melakukan Jumat, kaum laki-laki, kemudian ada uzur sakit dan lainnya, tapi uzur itu gak akan berakhir dalam dugaannya sampai Jumatan selesai, masih lama deh sembuhnya, atau harapan sembuh susah, maka hanya disunnahkan saja, dianjurkan untuk menunggu sampai Jumat selesai. Kenapa kok disunnahkan? Barangkali yang namanya kesembuhan kan dari Allah, tak taunya katanya mau mati, tak tahu hidup lagi sehat bisa pergi ke masjid. Jadi begitu ya, kalau ibu boleh, bahkan tetap dianjurkan sholat di awal waktu. Kalau salah paham jangan kenemenen deh. Sholat awal waktu bagus bagi ibu-ibu biarpun di hari Jumat. Sholat awal waktu. Jelas? Nggak usah nunggu. Siapa yang ngajari itu, Bu? Aneh-aneh. Sudah nunggu. Wallahu a'lam bishawab.